ID Botani balik lagi untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bantu channel kami untuk terus berkembang dan lebih maju. Kali ini kita akan melihat kolam bak udang faname di IPB University. Udang faname adalah komoditas ekspor primadona untuk lokal dan ekspor ke Jepang. Keterbatasan lahan tambak sesuai dengan parameter air yang diperlukan udang juga berkurang. Sedangkan permintaan pasar akan udang faname sangat tinggi, sehingga membutuhkan lahan budidaya yang tepat dan perlu teknologi terkini dalam budidaya udang faname. Salah satu teknologi yang telah dikembangkan dan diteliti oleh profesor dan dosen IPB adalah budidaya udang faname indoor dengan metode RIS dan bioflok. Sedangkan permintaan pasar akan udang faname sangat tinggi, sehingga membutuhkan lahan budidaya yang tepat dan perlu teknologi terkini dalam budidaya udang faname. Salah satu teknologi yang telah dikembangkan dan diteliti oleh profesor dan dosen IPB adalah budidaya udang faname indoor dengan metode RIS dan bioflok. Kolam bak fiber yang digunakan adalah bak yang berdiameter 4 meter dan tinggi air 150 cm dengan kepadatan tebar udang di atas 200 spesies. Tunggu konten selanjutnya dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.